Maka fa ammal qismul awwal, bagian yang pertama dari nasihat ini, fal imanu billahi azza wa jal, yaitu iman kepada Allah azza wa jalla. Ini yang pertama yang dinasihatkan olehnya kepada anaknya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, bagian pertama itu bagian syariat, yaitu al-imanu billahi azza wa jalla wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yaitu beriman kepada Allah azza wa jalla, beriman pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, wa tasdiqu bi syara'ihi, dan membenarkan seluruh syariatnya. Fa innahu la yanfa'u ma'al ikhlali bi syai'in min dzalika amal, karena takkan bermanfaat amal apapun bila rukun-rukun iman itu tidak dilakukan. Jadi satu yang rusak dari iman itu rusak semuanya. Satu yang rusak dari iman itu rusak amal, amal tak berguna. Berarti pada pertemuan sebelum ini kita sudah sebutkan betapa besarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Di musim haji mereka berbagi tugas. Ada yang bagian akomodasi para jemaah, tinggal di rumah-rumah tempat tinggal mereka. Ada yang bagian konsumsi, sampai Abdullah bin Jud'an, masih ingat berapa ekor kambing setiap kajian? Hah? Bukan setiap kajian, setiap musim haji ini dah mulai nak makan kajian, nak makan kambingnya. Nah, setiap musim haji dia menumbangkan 1,000 ekor unta. Kalau awak kambing besok tu 5 RT, bagaimana kalau unta? Nah, kalau sembelih 1 ekor unta, bisa boleh sekampung? Bisa kan? Nah, dulu kalau boleh, mak awak boleh tu mati kabau, dumaru. Boleh apa nama? Boleh godang. Mak godang tu boleh enang nyanya. Bantai? Bantai kabau. Ya? Kalau apa nama batik kabau nala kan seperampik kabau kayaknya atau setengah paling banyak, tapi kalau lah siku kabau boleh godang ninda 1,000. Mana yang lebih berat onta pada kerbau? Hah? Berat onta. Mana bagak kabau pada onta? Hah? Bagak boleh? Bagak lah onta lah. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, unta bisa tidak minum berhari-hari. Kalau kabau, ti air ngunyah tawi. Sambil holok pun ngunyah. Berarti bagak ti unta pada kabau. Sehingga dijadikan Allah SWT sebagai ayat. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Oleh sebab itu, menurut penelitian ahli gizi, daging unta termasuk daging paling sehat di dunia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, kenapa tidak bermanfaat baginya 1,000 ekor unta per musim haji gratis dia siapkan untuk jemaah? Karena dia tidak beriman pada hari akhirat. Dia tidak yakin, tidak beriman pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ayanfa'u zalika ya Rasulullah, bermanfaat tak baginya? La, tak bermanfaat ya binti Siddiq. Apa sebab? Li'annahum lam yakul yawman, dia tak pernah berkata Rabbi ghafir li khati'ati yawmaddin, ya Allah ampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan. Jadi ternyata dia bukan karena akhirat dia beramal, tetapi karena supaya dapat nama besar dan ketokohan di masyarakatnya. Sama juga mereka juga ngurus Masjidil Haram, sampai mereka berbangga pula pada Nabi, kami ini pengurus Masjidil Haram. Kata Allah,
aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Apakah kalian mengira bahwa memberi minum jemaah haji, minum, kenapa minum disebut padang sahara yang paling susah itu adalah air. Apakah kalian mengira memberi minum, menyiapkan minum, berapa banyak harus minum orang seramai itu? Itu kan suatu pekerjaan luar biasa di padang sahara. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apakah kalian mengira memberi minum jemaah haji wa imaratal masjidil haram, mentakmir, mengurus masjidil haram, kaman amana billahi wal yawmil akhir, tidak sama dengan orang beriman pada Allah dari akhirat? Jelas tidak, tidak sama. Jadi yang menyentuhkan bukan pekerjaan, tugas zahirnya, tapi yang menentukan adalah apa yang ada di dalam hati dan jiwanya. Makanya sebagian sahabat mengatakan Abu Bakar itu mendahului kita bukan hanya sekedar amal zahir yang nampak. Mungkin sebagian sahabat lebih hebat daripada Abu Bakar dari sisi amalia zahirnya di sebagian sisi, tetapi ma waqara fi qalbihi minal iman, apa yang bersarang dalam hatinya dari kekuatan iman yang tak pernah goyang. Gimana tidak? Orang semua masih kufur kepada Nabi, dia siap beriman kepadanya dengan segala resiko dan konsekuensi. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini makna perkataan beliau. Yang pertama yang harus kalian jaga, iman billah, iman pada Allah, wa bi malaikatihi wa bi kutubihi wa rusulih. Sebab kalau rusak, tidak kalian sempurnakan iman ini dengan cara yang sebenarnya, amal apapun yang kalian kerjakan tak bermanfaat. Ma'al ikhlali bi syai'in min zalik. Oleh sebab itu, makanya pelajaran iman, pelajaran tauhid memang tak bisa kita tinggalkan. Sepanjang nafas masih kita hembuskan, maka pelajaran ini harus selalu kita hidupkan. Maka Nabi alaihissalam selalu menghubungkan antara pelajaran yang berkaitan dengan amal keseharian dengan keyakinan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Awal dakwahnya tauhid, akhir dakwah dan pesannya serta wasiatnya adalah menjaga tauhid. Sebab itu kajian kita harus selalu dibangun di atas asas yang kuat, yaitu asas tauhid. Wallahu musta'an. Baik. Masuk waktu? Baik, silakan. Azan dulu. Atau sudah langsung saja? Anu lah. Nah, awal Hasan, kalau beliau sudah. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum.
Hayya 'alas salah. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimah, rahimanillah wa iyyakum. Imam Al-Baji memulai nasihatnya dengan iman. Inilah manhaj para ulama dari kalangan as-salaf sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam, memulai dengan iman sebelum memulai dengan ilmu. Memulai dengan iman sebelum mempelajari yang lain. Inilah nasihat yang pertama. Sebab kalau sudah iman, seperti kata Heraklius kepada Abu Sufyan, bahwa iman itu kalau sudah masuk, tidak goyah. Tapi kalau belum, Al-Quran pun Allah langsung berbicara misalnya kepadanya, mereka tidak akan percaya. Rasul langsung berdiri ceramah di masjid ini, tidak akan percaya kalau iman tak ada. Tidak percaya. So, kalau seandainya kita percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya pasti sama dengan apa? Dengan kehadirannya. Sebab yang mengatakan itu kepadanya adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Ma'asyal kiram. Oleh itu, maka beliau memulai dengan imanu billah, sehingga apapun yang datang dari Allah baginya mudah untuk diterima. Apapun perintah yang datang dari Allah mudah baginya untuk diikuti. Larangan apapun yang Allah berikan kepadanya mudah untuk dihindari. Demikian pula yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu maka beliau memulai dengan al-iman. Kemudian beliau mengatakan wattamassuku bi kitabillahi ta'ala. Wattamassuku bi kitabillahi ta'ala jadduh. Yang kedua adalah tamassuk. Berpegang teguh dengan kitabullah. Berpegang teguh dengan kitabullah apa maknanya? Jangan dilepas. Jangan dilepas karena mengikuti pemikiran-pemikiran dan perasaan. Al-Quranul Karim adalah kalimatun fasl. Kalimat yang memutuskan segala perselisihan, memutuskan segala perdebatan. Wal musabara ala tahfudzihi wa tilawatihi, dan bersungguh-sungguh menghafalkannya, membacanya. Menghafal dan membacanya. Wal muwadhaba ala tafakkuri fi ma'anihi wa ayatihi, dan bersungguh-sungguh pula senantiasa bertafakkur memahami makna-maknanya
dan makna ayatnya walimtithal li'am walimtithalu li'awamirih, menjunjung tinggi perintah-perintahnya, walintiha'u an nawahihi wa zawajirih, dan meninggalkan larangan serta tegahnya. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, qad taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di, aku tinggalkan pada kalian sesuatu setelahku yang bila kalian berpegang teguh dengan padangannya, kalian tak akan pernah sesat setelahku. Tidak akan pernah tersesat setelahku. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah ta'ala wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Addu alaiha bin nawajiz. Addu alaiha bin nawajiz. Gigit dengan gigit geram kalian. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jaminan bila berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak akan tersesat. Nah, kalau kita tak tersesat, kita tak akan berpisah jalan. Kalau kita tak berpisah jalan, kita tak akan terlibat perdebatan. Oleh sebab itu, Nabi gandengkan antara yang menyatukan dengan yang memecahkan barisan. Apa yang menyatukan? Nabi dalam hadis Ibar ibn Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika dia memberikan nasihat yang sangat berkesan sampai meneteskan air mata, menggetarkan hati, lalu dia katakan, mereka berkata, seolah-olah ini wasiat terakhir orang akan berpisah. Fa'usina, beri wasiat kepada kami. Nabi katakan, usikum bittaqallah wassam'i watta'ah. Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mau mendengar dan taat. Ini kalau mendengar, mau. Tapi kalau taat, tunggu. Akhirnya itu masalahnya. Mendengar, mau, tapi taat, tunggu. Apa sebab? Sebab kita ingin taat bila kita setuju. Kalau tidak setuju, kita tidak taat. Itu masalahnya. Sekarang orang misalnya mohon maaf ini, berbagai gelombang penentangan terhadap orang yang harus kita taati. Alasannya apa? Mereka melakukan yang tidak kita setujui. Kan ya? Hah? Oleh sebab itu kita tidak taat. Apa sebab? Tidak setuju. Masalahnya di sini, ketika kita tidak taat kecuali sudah setuju, maka kesetujuan kita tak sama. Ada yang setuju dengan dalil sedikit, ada yang tak setuju dengan semua dalil. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, akhirnya memang cara beragamanya berbeda, akhirnya berbeda jalan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi alaihissalatu wassalam katakan, alaikumus sam'u wa ta'ah, mau mendengar dan taat. Fa innahu wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian adalah hamba sahaya dari Habasyah. Ya, hamba sahaya tidak boleh jadi pemimpin, tapi kalau sudah jadi wajib ditaati. Nah, kalau sudah jadi wajib ditaati, tidak boleh dikhianati. Ma'asyiral kiram, fa innahu may ya'ish minkum, karena siapa yang hidup di antara kalian pasti akan melihat ikhtilafan katsiran, perselisihan yang banyak. Kan perselisihan itu datang karena tidak sama taat. Ya, sebagian taat, sebagian tidak. Sebagian taat, sebagian tidak. Antara yang taat dengan tidak mungkin seirama. Hah? Yang taat akan mengatakan kalian tongkaunya. Yang tidak taat akan bilang taat kalian bongaan. Hah, mana yang cak tongkau je bongak? Hah? Mana yang lebih bagus, yang tongkau atau yang bongak?
Jadi tidak akan ketemu antara tongkol dengan banyak. Oleh sebab itu kau mesti, iya kan nanya. Di suhu kalian macam itu, amu je kalian. Di suhu nikah, amu je kalian. Pikir sekian kan gitu, pikirkan dulu baru taat. Kalau tidak sesuai, jangan taat. Ikhwani, kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akhirnya apa? Yang berpikir, habis dengan pikirannya, akhirnya tidak satu pun kita akan bersama seia dan sekata. Makanya Nabi awali dengan ittaqullah, bertakwa pada Allah. Wasam'i wa ta'ah, mau mendengar dan taat. Jelas? 6. Apa sebab? Sebab kalau tidak sama-sama taat, fa'inu miyasi minkum fasar ikhtilafan kathiran. Dulu, sekarang, di saat saya masih hidup, ya kita, kalian akan seirama semuanya. Apa sebab? Yang beriman pada saya, tidak boleh melawan. Sah? Sebab akan langsung diputuskan kah? Yang menentang Nabi, namanya? Kah? Non-Muslim. Tak, non-Muslim. Tuan-tuan takut. Kita bicara tentang zaman Nabi, tidak zaman ini lah. Zaman Nabi namanya apa? Tidak boleh bilang kafir. Dalam surah Al-Kafirun. Tidak boleh kafir kata. Lakum dinukum. Waliyadin di surah apa? Surah Al-Kafir. Rupanya lupa dia nama suratnya. Allah musta'an. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Di zaman Nabi, diperintah Nabi, menentang dia, mungkin masuk golongan kafir, munafiqin, atau orang durhaka pada Nabi SAW. Apa lihat? Disuruh makan kanan saja, lalu dia karena sombong tidak mau terima, Nabi bilang, kalau gitu kau tak akan bisa mengangkat tanganmu lagi. Langsung lumpuh tangannya saat itu. Karena apa? Dia bukan tidak bisa, karena tidak mau. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa. Zaman Nabi, bertemu dengan Nabi selesai khilaf. Selesai. Zaman kita, dengan aku ketemu Nabi pun tidak juga selesai khilaf. Ya. Ayo kita berdiri semuanya menunggu kedatangan Nabi SAW. Rupanya sampai ke Bangkinang dia. Subhanallah, sampai ke Bangkinang. Menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahalazim. Dulu katanya seperti itu tidak boleh juga, sekarang sudah mulai boleh rupanya. Tak kicu di nantarang kita. Allah. Kicu di nant. Kita sama-sama berdiri menantikan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andainya betul, alohlah kita tanya, kita berselisih sekarang ni, berselisih paham sampai-sampai kita tidak bisa sepengajian gara-gara berselisih paham. Kalau memang Nabi lahir, datang lagi Nabi, bisa ditemui, tanya cepat. Ya Rasulullah, siapa yang berhak ngurus masjid ini? Iya memang, kalau bisa Nabi hadir. Tapi subhanallah, dibiarkan, didiamkan, dan seolah-olah dibenarkan, ternyata tidak menyelesaikan masalah kedatangan Nabi, justru menimbulkan masalah. Walaupun bilang tak masalah, tapi menimbulkan masalah. Nah, gimana? Dengan apa anda menghadirkan Nabi? Tentu kalau pandai, tolonglah tonyong. Ya Rasulullah, bahapa corong. Iya, biar selesai kita. Biar selesai. Ternyata tidak, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu, makanya Nabi tidak hadir sekarang. Sebab kalau hadir dia, sempat tuan-tuan kalau dia buat keputusan ini, begini keputusannya, ingkar kalian apa namanya? Besar resikonya, berat. Jelas? Tapi kalau sekarang kan enggak mungkin. Mungkin dia salah paham. Mungkin ada syubhat. Mungkin belum sampai dalil yang lain kemana. Harusnya banyak kemungkinan. Dibacakan hadis itu menurut paham antum, menurut paham saya, si saya. Akhirnya kalau gitu hadis dan Al-Quran takkan lagi menyatukan lagi. Mau aneh bin ajaib. Kalau di zaman Nabi, bawa turun ayat, selesai masalah. Datang hadis, selesai masalah. Zaman sekarang enggak.
Ayat sudah terkumpul dalam Al-Quran semuanya. Bacakan, oh enggak itu makna lah. Tapi nya Nabi ke makna? Eh zaman Nabi itu makna zaman kini? Sudah bejaan bahasa Arab zaman Nabi berubah di zaman kita. Sebenarnya masalahnya bukan pada makna bahasa Arab, bukan tafsiran Nabi yang masalah. Kita yang salah memahami tafsir Nabi SAW atau sengaja tidak menerimanya. Tapi tentu saja kita karena Nabi tidak hadir, ya Nabi kan tidak bisa klarifikasi sekarang sebab dia sudah meninggal. Ya, walaupun orang micing-micing merem-merem katanya Nabi dah datang berdiri bersama-sama menyambut kedatangan Nabi SAW, tetap saja tidak menyelesaikan masalah, tapi justru nambah masalah baru. Allahumma musta'an. Jadi Nabi telanjutkan, fa inna may ya'ismikum fasayara ikhtilafan katsiran, akan terjadi perselisihan yang banyak. Apa sebabnya? Karena tidak sama wa ta'ah. Yang kedua adalah apa, bagaimana solusinya? Nabi alaihi salatu wasallam jelas. Nah, menurut saya jelas sekali, menurut tuan-tuan saya tidak tahu ini. Alaikum bisunnati. Ya, kalau di saat ikhtilaf itu pegang teguh sunnahku, tamassaku biha, pegang teguh. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham. Selalu sebaliknya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan tinggalkan, jauhi hal-hal yang diada-adakan. Jelas ya, karena yang diada-adakan itulah yang mengadakan masalah itu. Yang mengada-ada itu yang menyebabkan masalah itu. Oleh sebab itu tinggalkan itu. Jelaskan solusi dari Nabi alaihi salatu. Jelas enggak? Jelas. Nah, kalau demikian kan tinggal kita ambil acuan. Misalnya ini bulan apa ini? Lewat Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Dah. Rabiul Akhir pernah enggak ada di zaman Nabi? Tidak, zaman Nabi ada bulan Rabiul Akhir itu tidak? Atau jenjen sudah latih tiga boleh tidak tahu orang? Ada tidak Rabiul Akhir? Ada? Ada. Alhamdulillah kita tengok aja, buka jejak digitalnya. Nabi di bulan Rabiul Akhir. Alhamdulillah ketemu semuanya. Salatnya, puasanya, amaliyahnya, semuanya. Ternyata yang kita perselisihkan itu, menyebabkan kita berselisih itu enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Berarti sudah mulai masuk catatan. Kalau di dewan dikasih bintang. Kalau di dewan bintang tuh enggak naik pangkat dulu. Tondo enggak disetujui loh, dibiasi bintang. Jelas? Rupanya bintang kasih kamu kasihnya apa nama ro nang kunang mato nang orang. Puan-puannya. Jadi bintang puan-puannya, tak bintang banyak pangkat dah. Jadi kalau banyak bintang, banyak masalah di anggaran. Jadi kalau muslimin dan muslimat, kasih bintang. Ini masalah. Dicari lagi sumber masalahnya di mana? Atau jangan-jangan ada dalil yang menguatkannya? Tentu dalil kan Al-Quran, hadis. Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ada orang menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran yang tak ada dalam hadis tafsirannya, dan tidak ada tafsirannya dalam ijma' sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti kita kasih lagi bintang, berarti tafsiran ini ada mas? Ada mas? Masalah juga. Jelas? Ibaratnya tidak ada payung hukumnya ini. Tidak ada payung hukumnya. Dilakukan juga namanya tindakan melawan melawan hukum. Tindakan melawan hukum atau ilegal. Tidak ada legalitasnya. Lalu dilakukan juga. Tentu akan ada gugatan. Gugatan tentu yang paham hukum. Ya, kemudian masyarakat yang mendukungnya. Nanti yang melanggar juga punya para pen mana yang banyak? Yang melanggar biasa banyak pendukung. Hah? Yang illegal lodging yang banyak atau yang legal lodging? Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Biasanya pelanggar juga sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya
untuk menghadapi kaum penegak hukum. Dan tidak jarang penegak hukum harus menyerah. Iya. Ah, kodok penegak hukum menyerah. Dan sayanya bu ini. Iya, saya bicara dalam konteks agama ini, bukan konteks apa enggak. Jadi kalau mesti banyak penegak hukum kadang menyerah dengan berbagai tekanan. Tekanan sosial, tekanan politik, tekanan keamanan, apalagi tekanan doa. Tahu doa? Tidak tahu tuan-tuan. Ada kepanjangan baru doa sekarang, dorongan amplop. Tidak pernah dengar ya. Tuan-tuan pada nonton TV tapi tidak ada yang dapat. Ada kepanjangan baru saya. Baru saya baca. Ini gara-gara kasus yang lama ini tidak selesai ini. Jadi banyak istilah-istilah baru. Siapa? Allah musta'an. Sampai-sampai Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi katakan, masalahnya tadi ada pada mengada-ngada. Oleh sebab itu Nabi suruh meninggalkan yang diada-adakan dan mengikuti yang sudah ada. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik terimplementasikan dalam qauliyahnya, fi'liyahnya atau takrirnya. Dan jauhi yang diada-adakan. Karena fa inna kulla muhdatsatin ini yang masalah lagi nah. Kulla muhdatsatin, ini yang berat mengucapkannya. Karena kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin hasanah. Wa kulla bid'atin hasanah. Tidak ada, semuanya bid'ah hasanah memang. Coba tak tanya ke saudara-saudara kita yang mengatakan bid'ah hasanah, apa bid'ah dhalalah? Pasti bilangnya sholat subuh 3 rakaat, sholat zuhur 5 kan. Aduh, menurut tuan-tuan, mungkin orang melakukan sholat subuh 3 rakaat? Tidak akan pernah terjadi. Hah? Apa? Kecuali terlupa. Tidak akan ada orang yang sholat subuh 3. Tidak ada. Tidak akan ada. Makanya tidak ada bid'ah kecuali ha. Fa inna kulla bid'atin hasanah. Wa kulla hasanatin. Tidak mungkin finnar. Mesti fil jannah. Iya, awak tentu mendengar surga lebih senang daripada dengar neraka. Jadi masyarakat ini terus terang sawi no koye bongi ka awak, tapi sawi surga. Ah, ikutin ustaz. Ikutin ustaz. Sawi haram bongi, sawi halal ini baru ustaz. Makanya kalau buat institut halal, buat institut halal haram tu kan, betul-betul tinggal haram tu nak. Kalau tidak apa ya, kalau legalitas ya. Jadi namanya institut halal. Padahal tujuan membezong yang halal jo yang haram, tapi halal berbuat. Apa sebab kebuat haram tak temu ruang dah. Demikian juga kalau bid'ah mesti hasanah. Kalau ndak sawit dalalah bangi wang. Jadi itu yang mau kasih tadi. Tapi so penegak hukum kadang-kadang menyerah karena tekanan tadi. So kalau iya, doa itu kan silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Kalau sudah ditekan dengan doa, itu memang payah. Ditekan dengan doa. Siapa yang buat istilah? Yang tahu saya kasih hadiah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kabarnya siapa nih? Pengacara siapa nih? Kamaruddin. Doa dorongan amplop katanya Allah musta'an. Tayyib kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Berarti Nabi alaihi salatu wasallam tunjukkan cara berpegang teguh ke sunnahnya seperti apa? Kitabullah itu seperti apa? Yaitu dengan memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi lawannya. Apa lawan sunnah? Hah? Kan itu yang masalahnya. Nabi menjadikannya berlawanan, kita menjadikannya berkawinan.
Tentu beda. Nabi menjadikannya penyebab perselisihan, kita menganggapnya penyebab pemersatu. Ya. Nabi mengatakan itu sebab utama perselisihan umat, kita menjadikannya sebagai perekat dan pemersatu umat. Maka akhirnya apa yang terjadi? Pembubaran pengajian. Jadi menyatukan umat itu dengan menghentikan pengajian. Maka definisi menyatukan umat bukan dengan menambah kajian, tapi dengan membubarkan pengajian. Itulah cara memersatukan umat. Kalau kita, Nabi SAW menyatukan umat dengan menambah ilmu, menambah pengajian, bukan dengan membubarkan pengajian. Allahumma sholli. Dah cukup dari situ, Luman. Dah kita cukup sampai sini dulu. Dah cukup satu wasiat. Iman, kemudian pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin berpegang teguh pada keduanya sebelum iman selesai. Maka dimulai dengan iman. Beriman pada Al-Quran, beriman pada Rasulullah SAW, Sunnah Nabi SAW. Nah, itulah yang membuat orang berpegang teguh kepadanya. Sehingga nilai Al-Quran itu tinggi di hatinya. Nilai Sunnah itu besar di hatinya. Dan sehingga tidak dianggap sebagai barang biasa, dianggap sebagai sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Nah, bila sudah iman seperti ini, mereka tak akan mau mengganti dengan apapun, berapapun harga yang ditawarkan, berapapun harga yang ditawarkan. Makanya Nabi Abu Bakar tidak bisa dilumpuhkan dengan logika Abu Jahal. Apa sebab? Karena iman sudah bersarang di hatinya. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, pasti benar. Jadi dia beriman pada yang dikabarkan, bukan pada yang dipikirkan. Abu Jahal baru beriman pada yang dipikirkannya, sehingga dia meninggalkan apa yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sadar Muhammad tidak pernah bohong. Tetapi kesadarannya ini tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Kalau saya beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dikira orang bodoh, tidak menggunakan akal. Kan itu? Kan mereka mencemooh Nabi dan para pengikut, yang mengikut kamu itu kan orang-orang rendahan saja, Mat. Hamba-hamba sahaya, orang miskin-miskin, klene-klene, tidak terpandang. Kan itu sebab turun abasawa. Wadawallah. Apa sebab? Mereka dah bilang kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya yang ikut kamu itu orang-orang yang tidak menggunakan, orang-orang yang tidak terpandang. Apa Nabi sedang berdakwah kepada petinggi-petinggi Quraisy itu? Dia berharap mereka masuk Islam, sehingga masuk Islamnya mereka membawa barakah bagi yang lain. Ternyata di saat yang sama datang si buta, seorang sahabat, Abdullah bin Ummi Maktum. Kan jadi penguat asumsi orang kafir Quraisy pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pun bermuka masam. Ya, bermuka masam dan berpaling. Kini lo datang nih kan. Iya, kini pula dah datang. Ternyata itu dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara harap petinggi masuk, kamu bermuka masam pada orang yang buta ini. Pada orang buta nampak kita bermuka masam? Nah. Jadi hati-hati, jangan bermuka masam pada orang orang buta aja dilarang kita bermuka masam, apalagi orang yang menampak. Jadi biarlah manis terus. Iba nyuang ke imono lampawi. Hah? Kambiang. Apa sama pacar? Ah, kucing. Imam mana lampaui kucing je lah nampak di muka. Kalau kucing kan lewat nengok dia. Kalau imam, iso nengok dia. Nah, jadi macam itu. Caklah poca di paui, jen poca di mulai. Nah, kalau lah poca di mulai, payah butiu. Kalau poca di paui, langsung buka WC. Iya tak? Kalau kena kata kalun je, misalnya tak sampai kira, leta tampung je pun. Tapi kalau mulut payah nampung. Boleh? Nah, makanya hati-hati mengeluarkan suatu perkataan, karena itu akan menyebabkan
banyak masalah di kemudian hari. Wallahu musta'an. Baik, sekarang sampai di sini. Baru satu alinea dari bagian pertama ini, yaitu beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, apa tidak disebutkan hari akhirat dengan qada dan qadar? Ma'asyur kiram di semua, beliau tidak sedang membentangkan rukun iman sekarang. Tapi kalau beriman pada Allah, beriman pada kitabnya, beriman pada malaikat, mesti beriman pada hari akhirat. Karena apa? Hari akhirat itu datang beritanya dari Allah melalui malaikat, melalui kitab, melalui rasul. Qadar-qadar juga seperti itu, datang dalam kitab Allah, datang dalam wahyu yang dibawakan oleh malaikat dan dituliskan dalam kitab dan disampaikan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sedang merunut rukun-rukun iman, tapi beliau sampai seperti di mukadimahnya dia bilang, saya sebutkan yang wajib kalian ketahui untuk menjadi jembatan mengetahui yang di belakangnya. Yang di belakangnya. Karena namanya wasiat kan tidak bisa panjang-panjang. Kalau bahasa panjang nanti tidak terbaca wasiat itu, tidak terlaksanakan. Maka dia sebutkan yang pokok-pokok. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. InsyaAllah di lain. Hah? Pekan depan masih ada? Hari apa? Ahad lagi? Nih, copek bono nak buat? Hah? Apa? Bongi terlambat kau, ini hilangnya lah diboleh liatnya. Baik. Semoga nak terlambat lagi mana? Nah. Ini mohon maaf sekali karena tadi. Ya, tidak usah. Tidak perlu sopik lah ya, tentunya, hujannya. Nah. Ada tadi urusan. Ya. Pokoknya ada urusan. Nah, maafkan aja lah. Tidak takut datang surah. Baik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.